Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas tentang Android Development Developer Tool. Apa itu? Jika Anda sudah mengenal tentang aplikasi Android, di sini saat kita googling mencari informasi tentang Android Developer Tool, kita akan langsung berhadapan dengan halaman downloadnya, dan Anda cukup menuliskan Android Developer Tool, Development Tool. Oke, seperti ini. Jika Anda buka ini, maka Anda akan berhadapan dengan halaman semacam ini. Dan Anda bisa langsung menuju ke download, lalu download ADT. Dan Anda akan mendapatkan informasi seperti ini. Oke, saya akan download di 32 bit. Oke, di sini ada 359 mendownloadnya di sini. Saya buat folder baru Android Developer Tool. Oke, saya download di sini maksudnya. Saya simpan. Saya download. Oke. Saya akan lanjutkan setelah proses download selesai. Saya pause video dan kita lanjutkan lagi. Oke, saya sudah selesai mendownload dari ADT Bundle Windows. Saya memakai 32 bit dan langsung saya ekstrak, klik kanan dan ekstrak here dengan WinRAR. Dan silakan tunggu sampai proses ekstrak selesai. Oke, saya sudah mengekstrak dan silakan buka folder. Lalu di sini ada dua folder, yaitu SDK, SDK dan Eclipse. Saya akan menggunakan Eclipse ini. Jika Anda melihat tutorial sebelumnya bagaimana men-setting Eclipse dan menggunakan SDK dari Android, jika kita memakai Eclipse yang ini, kita tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi. Anda cukup memberikan di sini klik kanan Send to Desktop. Maka Anda sudah mempunyai seperti ini. Oke. Saya sudah mempunyai shortcut dan saya buka Eclipse. Lalu saya menggunakan folder di kayak di sini Android Project dan mungkin saya membuat folder baru lalu contoh. Project. Oke, mungkin seperti itu. Project. Ah. Oke, saya berikan spasi. Saya pilih folder contoh project. Klik OK dan klik OK. Di sini Anda sudah mempunyai semacam ini dan new project. Saya memilih Android application project dan next. Lalu di sini saya memberikan judul namanya Androidnya, mungkin contoh project. Oke, seperti itu. Dan di sini saya menggunakan org website saya, lalu Asa Studio. Oke, seperti itu. Dan sekarang
Anda silakan menggunakan beberapa Android di sini. Saya memakai Froyo untuk previewnya. Mungkin saya menggunakan, saya tidak tahu persis, dan saya memakai ini dan next, lalu next, dan di sini akan ada semacam ini, next lagi. Ada Android TV, saya menggunakan blank, next, dan oke, main, finish. Dan jika Anda perhatikan di sebelah kiri, saya sudah mempunyai contoh project dan semua akan bermasalah seperti ini. Silakan Anda refresh. Di sini juga refresh. Maka sudah tidak ada peringatan merah seperti itu. Dan sekarang jika Anda menuju ke Windows dan Preference di Android, Anda sudah mempunyai SDK. Jadi kita tidak perlu men-setting lagi. Oke, seperti itu. Dan pencil. Dan sekarang jika Anda buka di bagian sini, ada di bagian, oke, silakan Anda buka di bagian resolution dan bagian layout. Di sini saya masih belum mempunyai apapun karena tadi saya membuat blank projectnya. Dan jika saya membuat project lagi, saya pilih Android application project. Next, dan di sini saya memberikan contoh. Satu. Lalu saya gunakan ORG juga, lalu Asus Studio. Seperti itu, dan Android API 8 semuanya sama. Saya berikan next dan next lagi, lalu saya memberikan empty activity. Jika saya memberikan seperti ini, next dan finish. Maka sekarang saat saya berada di sini, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Saya menggunakan empty soalnya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang silakan menuju ke window dan reset perspektif. Klik yes, dan sekarang silakan menuju ke window lagi, lalu customize perspektif. Di sini kita akan mempunyai semacam ini, dan silakan menuju ke comment group, dan untuk di sini aktifkan, lalu klik OK. Dan jika sekarang saya aktifkan window di sini, saya sudah mempunyai Android SDK Manager. Jika Anda menuju ke Android Virtual Manager, Anda akan mendapatkan seperti ini. Dan jika saya create, saat saya memilih ini, langsung di sini tidak ada CPU ABI. Oke, saya rasa saya harus mengupdate dari SDK Android, Android SDK-nya. Saya menuju ke window dan klik Android SDK Manager. Dan di sini akan muncul semacam itu. Dan mungkin saya tidak mengaktifkan ini, update. Oke, update dan new. Dan saya memilih Android 22 API 8. Oke, saya memberikan itu dan Google API sampelnya saya tidak kasih. Oke, seperti itu. Dan saya install. Lalu saya accept license install. Silakan lakukan hal ini supaya SDK Manager mempunyai beberapa versi Android. Saya menggunakan Android 22 API 8. Dan di sini saya membutuhkan waktu sekitar 21 menit. Saya pause video dan saya lanjut ke video selanjutnya.
Oke, saya sudah menginstal beberapa yang sudah saya pilih tadi. Di sini saya memilih Android 22 API 8. Dan oke, saya tutup. Dan jika saya menuju ke Windows dan Android Device Manager, saya create dan emulator. Dan device oke, saya masih mempunyai ini saja dan saya restart Eclipse. Saya buka lagi. Dan saya coba untuk menuju ke Windows Android Virtual Manager create dan di sini target saya cek, oke, saya sudah mempunyai dan saya memakai oke, saya pakai ini lalu Android 2 API 8 dan oke, seperti itu skin dan saya sudah mempunyai oke di sini. Lalu oke, mungkin seperti ini. Saya klik oke. Dan saya sudah mempunyai EM dan semacam itu. Dan jika sekarang saya tutup ini, lalu saya menuju ke run configuration dan di sini saya memberikan di new configuration, Anda bisa memberikan mungkin tes oke. Asa tes dan target oke, seperti ini dan apply run. Sekarang Anda sudah mempunyai emulator dan di sini akan menampilkan file Androidnya. Oke, di tampilan saya menuju ke resource lagi. Oke, kita tunggu. Dan Anda bisa langsung klik kanan di sini. Run as Android application. Jika Anda klik itu, Anda akan mendapatkan semacam ini. Dan ada merah, berarti ada permasalahan. Atau Android saya belum siap. Oke, sudah ada semacam ini. Tinggal menunggu untuk membuka contoh 1.apk. Oke, seperti ini. Ada informasi lagi dan saya langsung mendapatkan seperti ini. Hello World. Jika saya klik Hello World di sini dan oke, saya berikan agak lebar dan saya berikan text size mungkin 30. Saya memakai DB dan oke, jika saya memberikan di tadi, klik kanan, contoh 1 dan run as Android application, yes. Kita tunggu, maka saya akan mempunyai tag yang sudah berganti dengan 30 dB. Oke, seperti itu dan kita sudah mempunyai Eclipse yang sudah bisa membuka Android. Dan di tutorial selanjutnya kita akan mencoba menggunakan beberapa perintah dengan Android. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.